Jadi hari ini aku mau ngapain? Hari ini aku mau pakai furisode. Apa sih furisode itu? Furisode itu adalah pakaian kimono yang dipakai seorang perempuan ketika mencapai usia 20 tahun atau ketika menjadi dewasa. Dan biasanya dipakai ketika seijinshiki. Seijin itu artinya orang yang udah dewasa atau umur 20 tahun. Nah, shiki itu artinya kayak acara. Jadi Seijin Shiki itu acara kedewasaan gitu. Dan biasanya setahun sekali di bulan Januari. Tapi kali ini aku gak ikut acaranya. Aku cuman pakai furisodenya aja atau pakai pakaiannya aja gitu. Nah, udah pada penasaran kan kayak apa sih furisode? Oke, kalau gitu jangan lupa nonton sampai terakhir. Aku malu di foto. Bagus, coba lihat belakangnya. Nah, gimana nih guys? Aku pakai furisode. Tadi aku nggak sempet ini sih ngobrol-ngobrol dulu gitu ya sambil pakai furisode. Soalnya ada kameramennya juga, ada staffnya juga, dan kayak aku malu. Tadi aku foto-foto dan foto-fotonya tuh bakal di print dan dijadiin album buat dikenang, mengenang aku di usia 20 tahun gitu. Nah, terus kesannya pakai furisode itu kan kayak dipakai itu ribet banget dan kita nggak bisa pakai sembarangan, harus ada orang yang profesional yang udah ngerti caranya karena itu benar-benar ada peraturannya gitu guys, cara makainya nggak boleh salah. Dan apa sih, di perut tuh kayak benar-benar di, kan itu kayak ada yang digulung-gulung gitu kan yang jadiin pita di belakang, itu kayak kenceng banget dan aku nggak bisa nafas gitu. Terus juga roknya itu kan kayak agak sempit gitu kan, jadi kayak jalan tuh harus kecil-kecil gitu. Dan furisodenya itu ada banyak motif-motifnya, dan itu motif tadi yang aku pakai itu kalau nggak salah motif bunga ume dan macam-macam gitu. Tiap furisode beda-beda, ada yang bunga yang jenisnya apa, bunga jenisnya apa, dan nggak cuma bunga aja, ada juga yang motifnya kayak teman aku tuh ada yang motif burung atau motif yang lain gitu. Jadi macam-macam warnanya juga ada macam-macam, tapi aku tadi pilihnya yang warna merah putih hitam, jadi kayak simple tapi dapet gitu kerennya. Nah, terus furisode ini tuh biasanya mahal banget dan gak mungkin dibeli ya. Mungkin sih, tapi mahal banget gitu. Jadi biasanya orang-orang rental atau pinjam di tempat rental. Seru banget sih pengalaman pakai furisode, kayak jarang banget gitu ya kita punya kesempatan pakai furisode. Dan ini kan maksudnya mengenang aku di umur 20 tahun gitu. Dan fotonya kan bakal dikenang seumur hidup. Nanti kalau aku udah punya anak gitu kan, nunjukin fotonya ke anak, ini foto pas mama masih umur 20 tahun gitu kan, bakal dikenang terus gitu. Jadi spesial banget. Dan ya aku have fun banget lah pokoknya hari ini. Kalian bisa lihat kan tadi aku senyum-senyum gak jelas. Nah, jadi kali ini aku udah kenalin nih budaya Jepang, namanya
furisode yang dipakai saat seijin shiki. Nah, oke deh, jadi sekian dulu ya video kali ini. Semoga kalian juga have fun nontonnya, dan aku juga tentunya have fun banget tadi. Oke, terima kasih udah menonton. Kalau begitu, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih ya semuanya. Dadah, see you next video. Nah, ini dia albumnya yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya udah jadi juga. Coba kita buka ya. 1, 2, 3. Wow. Ya ampun, bagus. Wah, ya ampun. Ini jadi fotonya, foto yang bakal aku kenang seumur hidup. Foto di umur aku 20 tahun. Dan bagus juga ya, ternyata. Mukaku bulat tapi bagus. Terus ini juga ada lagi, ini yang versi kecilnya. Ini yang pakai payung, terus dia bisa dipajang gitu, ada ini buat nanti diberdiriinnya. Sama juga dapat satu lagi versi kecilnya. Yeay, aku seneng banget. Hehe, gimana guys menurut kalian? Kalian suka yang mana? Aku kayaknya paling suka yang ini deh. Soalnya ini fotonya juga di kampus aku, jadi kayak spesial banget, cahayanya juga bagus. Yeay. Oke, jadi makasih ya buat yang udah nonton. Semoga kalian suka. Dadah.